Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Desa Riam Danau Kanan, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, di mana kondisi banjir saat ini masih terus terjadi. Debit air terus meningkat dikarenakan hujan yang terjadi sejak tadi malam. Dan diperkirakan banjir ini masih akan terus terjadi karena mengingat curah hujan saat ini masih terjadi di kawasan Jelai Hulu. Nah, di belakang saya ini adalah SMP Negeri 2 Jelai Hulu yang dimana banjir sudah mendekati gedung SMP tersebut. Nah, kemudian di belakang saya juga ini terdapat kantor desa Riam Danau Kanan, kantor desa yang baru, saat ini sudah tergenang oleh banjir. Ini salah satu sudut dimana banjir mengenangi Kecamatan Jelai Hulu, tepatnya di Desa Riam Danau Kanan dan Desa Kesumajaya, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang. Sekian liputan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Diberitahukan kepada seluruh masyarakat Jelai Hulu yang berada di bantaran sungai Jelai Hulu agar tetap waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan karena melihat curah hujan yang sangat tinggi dan saat ini juga kita dalam kondisi dapat bencana. Mudah-mudahan bencana ini cepat surut dan cepat selesai sehingga kita masyarakat dapat beraktivitas kembali. Sekali lagi kami harap kepada seluruh masyarakat Kecamatan Jelai Hulu yang berada di bantaran Sungai Jelai untuk selalu waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan akibat dari bencana alam banjir yang tanpa kita duga yang dapat merugikan masyarakat semuanya. Demikian himbauan kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam damai untuk kita semuanya.